Ketuk banyak kali ke? Haram. Oh. Jatuh aku. Jatuh aku. Berapa kali bunyi Roy? Oh, sangkut. Ingat kau ketuk. Tak nak. Okey. Boleh ni. Nak ambil je lah. Allah lucut. Allah sayang. Patah. Loh, tinggal lip. Tinggal lip. Mama apa? Masa papa. Aduh. Kereng apa tu? Eh, ni ada orang ni. Eh, ni ada orang ni. Oh, dia tak boleh nak pi. Ui. Oh. Ada benda sangkut tu kat bawah ni. Tak tahu benda apa. Pergi dah kot. Uish, jam tu. Fab, balik ambil sop lah. Duduk ada air tau ni. Oh. Okay guys, untuk pengetahuan apa, aku stop record dalam video ni sebab waktu tu hujan lebat. So aku call Fad suruh dia buat mesau ataupun orang panggil, orang selatan panggil tanjuk lah. Kami di sebelah utara ni kami panggil sauk. Aku try sauk dekat tepi-tepi rumput tu, tepi-tepi tebing tu kan. Tak lekat, tak kena toman tu. Tapi dia duk timbul. Aku tak tahu sebab apa. Dia timbul pun timbul ekor. Dia punya kepala dia macam terlekat dekat bawah kan. So aku pun tak tahu nak buat macam mana. Aku call member aku suruh dia buat main jala. Kami turun dorang. Letak jala dekat tepi rumput tu ataupun tepi tebing tu. Kami tolak sulah-sulah lah terlekat toman tu. Rupa-rupanya guys, toman tu terlekat. Apa dia, aku punya trimble hook dekat crank tu terlekat dekat tali pukat. Bukan tali tajuk ataupun tali tuk macam aku cerita dalam video tu. Terlekat dekat tali pukat lama. Alhamdulillah, nasib baiklah ada Pak Tam yang buat main jala. Dapatlah kami selamatkan papa toman tu. So waktu aku buat naik, aku lepaskan dia daripada tali pukat tu, pukat lama tu. Aku tengok dia punya sisik dia pun dah, orang kata apa, dah mula pucat kan. Dia pun dah dah lembek.
So aku harap lah Toman ni dia boleh survive. Dan aku try letak dekat ayak slow-slow, aku tolak depan belakang depan belakang. Alhamdulillah dia dapat survive juga. Lepas daripada kejadian ni, dia dah tak masuk lagi lah dengan anak tu. Okay guys, misi menyelamatkan Toman yang terlekat dekat tali apa? Tali taut. Cila kau betul. Aku dapat dah Toman ni. Tapi tengok-tengok duk sangkut. Tu anak. Banjo tengok dia dia punya reaction je lah. Dia bergerak. Lama duk layak terlekat. Banjo pegang badan dia, buka grip. Lemah. Tolok badan dia. Tolok ayak-ayak badan. Okey. Ayak-ayak badan dia. Okey. Okey. Lebih kanak kot. Okey. Selamat. Ha, lega. Dia lemah. Balas. Try. Tu lu. Lai. Sudah. Balik belah apa eh? Ayak dah lagi kerem. Ayak baru. Tak apa eh. Boleh boh. Ayak baru kemarin. Baru kemarin tapi anti kroli apa semua boh kan? Ha, boh dah. Angkat boleh survive. Ha, tak apa. Boh balik. Sebab kan hari tu kata nak belah beli dah. Oh ya. Solid. Oh solid lama grip. Grip dalam tu. Dalam beg. Tengok zip yang belah besar tu. Ada. Tunggu dah. Dah ada gerik dah. Tak apa. Oh, gerik dulu. Ni boleh. Ni boleh belah. Saya tak besar. Ambil ni. Bawa balik belah. Ni. Aku pun strike juga. Mantap. Oh, kena hati mulut dia tak telan nak bawa tu. Bawa boleh. Dia jangan kena tu. Elok pergi balik tu. Dia mati dalam sembarangan. Bang, pergi mana bang? Balik buah akuarium. Rok tinggal ni. Tinggal nak balik dah. Ibu ikan tu. Tu dia nak balik belah. Lepas tu malam-malam beli ikan. Tak beli ikan. The next day. Allah lucu. Aduh, sangkut bawah dagu. Sangkut bawah dagu guys. Okay guys, sampai setakat ni dulu video kali ni. Hopefully hampa enjoy dengan video ni daripada minit pertama sampai minit last. Okay, untuk pengetahuan hampa, aku nak update pasal Toman ni. Toman ni dah tak ada dah, elek dah. Sebab mama ni sikit-sikit sat-sat dia tinggal anak. Sat-sat dia tinggal anak. Sampai satu masa dia tinggal anak tu, anak Toman ni yang kecil tu dah dimakan oleh ikan-ikan yang lain. Sayang, tak sempatlah Toman tu nak membesar kan. Jadi papa pun dah tinggal apa mama tu. Mungkin dia sebab dia lemah hari tu, tersangkut dekat tali pukat tu.
Dan tinggallah mama solo jaga anak. Jadi ibu tunggal lah mama tu. Dan mama tu pun boleh tahan juga, dia punya seben dia. Kena tak kena, baling gewang, lalu tepi dia, kadang-kadang dia tinggal anak. Sampai ke hari ni aku tak jumpa lagi anak tu. Dan aku rasa anak tu pun dah dimakan oleh ikan-ikan pemangsa yang lain. Sayang, tak sempat nak tengok anak tu membesar. So, apa-apa pun aku ucapkan ribuan terima kasih sebab hampa sudi tonton daripada awal sampai habis. Semoga hampa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Okay guys, jumpa lagi next episode. Cargas. Assalamualaikum geng. Aku just nak bagi tahu hampa semua, YouTube sebenarnya ada satu fungsi baru, iaitu super tank. Kalau hampa tengok dekat bawah ni ada bentuk love dan tanda ringgit tu. Okay, hampa boleh tekan super tank untuk hampa belanja aku serendah RM6 saja guys. Okey guys, bagi yang dah belanja aku ucapkan ribuan terima kasih. Semoga hampa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Assalamualaikum.